Sudarlun di tengah besarnya dana otsus Aceh yang mencapai triliunan rupiah. Namun di pedalaman Aceh Tamiang, tepatnya di Dusun Sidomukti, Desa Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, masih kita temukan bangunan sekolah madrasah ibtidaiyah swasta Al-Kausar bagaikan kandang lembu. Kondisinya sangat miris. Dinding sekolah tersebut terbuat dari tepas dan bolong-bolong, berlantai tanah dengan kursi sebagian patah dan tetap dimanfaatkan para guru untuk keperluan belajar murid-murid sekolah ini. Tidak hanya itu, masih ada juga murid yang belajar di lantai menggunakan meja lipat untuk anak taman kanak-kanak. Sejak berdiri 7 tahun lalu, tepatnya 2011, sekolah ini telah menamatkan murid angkatan perdana. Jumlah muridnya juga terus bertambah dengan jumlah keseluruhan dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 91 orang. Sementara jumlah guru 10 orang, semuanya berstatus tenaga bakti, kecuali kepala sekolah yang berstatus PNS. Kemarin Pak, ada yang anak yang terakhir nggak bisa beli baju, Pak. Jadi kemarin saya tanya, bilang guru saya, oh Bu, di sana ada anak yang nggak sekolah. Kenapa? Saya bilang, karena mereka nggak bisa beli baju, katanya. Saya datang orang tuanya, saya bilang, kenapa belum sekolah anaknya? Nggak ada baju, belum bisa beli baju. Jadi saya antar baju baru, saya sekolah Pak, udah seminggu sekolah di sini. Habis itu jemput lagi? Jemput lagi, antar jemput setiap hari Pak, dari Babu tadi kan. Namun saat ini, Miss ini sudah memiliki lahan sendiri. Berasal dari hibah seorang warga. Dengan adanya lahan ini, pihaknya berharap pemerintah Aceh atau para dermawan yang mau membantu sekolah ini. Milka, kelas berapa Milka? Enak sekolah sini? Udah bisa baca? Udah. Apa aja? Coba bacaannya apa aja? Senang sekolah sini? Dari Kuala Simpang, Muhammad Nasir, Serambi On TV.